Fidi Batlulone masih bersama Anda di gelar perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan beberapa perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya, massa dari salah satu ormas ricuh saat mencari keberadaan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian rekannya di wilayah Kamal Muara Pejaringan, Jakarta Utara. Berikut ini kumpulan perkara dalam sepekan yang kami gelar untuk Anda. Inilah detik-detik saat seorang warga yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu diamankan anggota Polres Sumenep di wilayah Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Sumenep, Jawa Timur. Pelaku selama ini sudah menjadi target operasi karena diduga akan mengedarkan narkoba di wilayah Kepulauan Raas. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 4 paket sabu dalam plastik kecil seberat hampir 3 gram.